Hizbullah mengunggah video detik-detik serangan yang menargetkan Pangkalan Udara Ramat David dan Kompleks Industri Militer Rafael, dekat kota Haifa yang diduduki Israel pada Senin 23 September 2024. Perlawanan menargetkan pangkalan dan bandara Ramat David dengan puluhan rudal Fadi 1 dan Fadi 2, dua kali saat fajar pada Minggu 22 September 2024. Padahal, pangkalan tersebut menjadi rumah bagi beberapa skuadron Angkatan Udara Israel dan jet tempur F-16 yang bertanggung jawab melancarkan serangan gencar ke wilayah Lebanon. Media Israel melaporkan ada sekitar 100 roket yang diluncurkan Hizbullah. Namun IDF mengklaim, hanya belasan roket yang diluncurkan Perlawanan, bahkan setengahnya dapat dihalau. Sementara dari video yang diunggah Hizbullah, terlihat rudal-rudal melesat dan suara ledakannya menggelegar.